Partai Perindo melalui berbagai programnya berkomitmen agar terus membantu masyarakat kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik. Di Bekasi, Jawa Barat, saya Partai Kartini Perindo menggelar senam massal dan bakti sosial. Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus membantu masyarakat dengan program-program yang menyentuh persoalan real di tengah masyarakat. Di Bekasi, saya Partai Kartini Perindo menggelar senam massal dan bakti sosial berupa pembagian 250 paket beras di Kampung Baru, Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dari hindaran ekonomi yang semakin sulit. Hari ini Kartini Perindo datang menyapa warga di Kabupaten Bekasi. Kami datang dengan membawa beras sebanyak 250 paket atau 625 kilo. Yang mana maksudnya kita ini bersyukur daripada kader-kader kita di sini bahwa alhamdulillah berkat kerja keras dan doa daripada kader-kader ini, partai kami, Partai Perindo, partai kita semua bisa lolos menjadi peserta pemilu di 2019. Tak hanya menggelar bakti sosial, saya Partai Rescue Perindo juga menggelar kegiatan fogging di kampung tersebut. Pengasapan dilakukan atas permintaan warga yang mulai resah dengan banyaknya nyamuk memasuki musim pancaroba. Nah, ini kita melakukan pengasapan di 4 RT, dan kita sudah melakukan pengasapannya. Nah, memang ada beberapa bagian dari lingkungan masih terdapat genangan-genangan air bersih yang nanti sudah kita sampaikan ke pihak lingkungan bahwa itu dapat dibersihkan. Partai Perindo melalui berbagai programnya berkomitmen akan terus membantu masyarakat kecil untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.